Oke okay, baik, nah sekarang kita mau berbagi tips bagaimana cara mengatasi bagaimana cara mengatasi pohon durian overdosis pupuk kimia ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Oke okay, baik, ini tanaman durian usia satu tahun setengah lebih hampir 2 tahun. Nah ini kena overdosis, overdosis pupuk kimia ya. Pupuk kimianya terlalu banyak. Kemudian rotasinya terlalu dekat. Nah, seharusnya tiga bulan sekali, paling nggak. Nah ini sebulan sekali dipupuk. Nah ini jenis apa namanya? Ini jenis bower ya, jenis bower ketinggian sudah 2 meter sebenarnya bagus tapi hanya kesalahan sedikit nah, bukan sedikit sih besar ya kelebihan pupuk nah, di batang-batangnya sudah bagus eh, dulu sudah bagus nah karena kena overdosis ini menjadi layu kemudian kemudian kering rontok nah tapi ini terselamatkan ya mudah-mudahan. Nah, ini sudah tumbuh daun-daun banyak. Nah, nanti kita seleksi untuk kita bantu seleksi untuk batang-batangnya. Nah, terlebih dahulu nah ini perlakuan pertama kali yaitu kemarin di tabur dengan dolomit nah, kapur dolomit nah, untuk menetralkan ini tanahnya ditaburi kapur dolomit radius 1 meter melingkar kemudian batangnya ini dipotong ini layu semua ya layu kering semua di setiap ujung batang ini layu kering semua ini nah kita potongi semua kemudian kita olesi kita oleh si Dolomit Kapur mencegah mencegah apa namanya pembusukan. Nah, kemudian Alhamdulillah ya setelah beberapa minggu, beberapa minggu muncullah tunas-tunas baru di sini. Tapi ya kondisinya seperti ini. Nah paling tidak ya enggak paling tidak ya selamat enggak mati gitu aja. Nah, ini di kapur dolomit kemudian jangan dipupuk sama sekali disirami aja disirami nah seperti ini disirami aja ini tumbuh tunas baru banyak sekali nah insya Allah selamat ini nah, nanti kalau apa namanya tunas-tunas baru ini sudah apa namanya istilahnya itu kita nu kita seleksi kita seleksi mana tunas yang disisakan untuk calon batang produksinya nah seperti ini kan terlalu banyak di dalam satu tempat tumbuh tunas banyak nah ini kita seleksi nanti tapi enggak sekarang lagi baik seperti itu jadi kalau terjadi kasusnya terjadi seperti itu atau atau kelebihan pupuk kimia nah kita tabur dengan dolomit kita sirami dulu, kita tabur dengan dolomit dan rutin disirami. Nah, lagi okay, baik. Nah, salah seperti itu. Nah, ini sebenarnya bagus satu tahun setengah lebih sudah dua meter, dua meteran perawatan di awal baik. Kesalahan saja kemarin pupuknya terlalu banyak mengakibatkan nah ke, apa daun-daunnya layu keriting kering nah tanda tanya, -tanya itu tanda tanya, -tanya daun tunas it baru itu jadi keriting kemudian kering kemudian keseluruhan rontok nah kalau terjadi seperti itu kelebihan apa kelebihan pupuk kimia atau overdosis nah kita kasih pupuk dolomit Radius 1 meter, merata Kemudian kita potong Yang sudah layu, sudah mati Kita potong, kita kasih Apa namanya bu, uh, Kapur dolomit nah, Rutin disirami Oke okay, baik, seperti itu nah Nanti bisa dipupuk setelah Setelah tanaman ini benar-benar uh, Siap untuk dipupuk Oke okay, terima kasih Jangan lupa subscribe, like, share channel kami Dan komen Nah, bersama, kita berbagi informasi bermanfaat. Oke, ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan.